Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengatasi tidak bisa mabar di game Bus Simulator Indonesia. Nah, jadi di sini aku ada dua HP ya teman-teman. Di HP yang pertama kita bisa bikin roomnya dulu. Kita bikin roomnya dulu ya. Roomnya itu yang Asia, servernya. Kita buat kamar dulu, masukkan nama kamarnya, kode rahasianya, jumlah pemain 2, rute perjalanannya kita bikin, berangkat, dan buat. Oke, udah ya teman-teman. Nah, di HP yang kedua kita coba gabung ya. Nah, jadi masalahnya seperti ini. Kita bisa bikin yang Asia karena kita mau join roomnya yang Asia, yang room yang tadi yang Sylvia itu yang Asia servernya. Kita tap cari aja, terus kita masukkan nama roomnya, nah di sini kan ada ya teman-teman muncul roomnya. Kalau misalkan nih roomnya itu nggak muncul di sini di bagian ini, nah kalian harus update dulu game Bus Simulator Indonesia kalian ke versi yang terbaru. Kalian bisa masuk dulu aja ke Play Store. Terus cari game Bus Simulator Indonesia. Nah, di sini kalau ada updatean, kalian tap update aja teman-teman. Pastikan versinya udah versi yang terbaru di Play Store. Nanti kalau udah diupdate, biasanya roomnya bakalan muncul ya teman-teman. Seperti ini udah diupdate kedua-duanya ya. Di HP yang pertama udah update ke versi terbaru, di HP yang kedua juga udah update ke versi terbaru. Oke, kita tinggal tap aja di bagian roomnya, terus masukkan kode rahasianya. Gabung kamar. Oke, udah gabung ya teman-teman. Kita tap siap. Kita mulai aja. Nah, sekarang udah bisa mabar di game Bus Simulator Indonesia versi terbaru ya teman-teman. Nah, sekarang udah bisa mabar ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengatasi tidak bisa mabar di game Bus Simulator Indonesia versi terbaru. Segitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!